tutorial pembuatan gelas dari tempurung kelapa. Yang pertama, siapkan minimal 2 buah kelapa untuk 1 buah gelas cantik yang akan kita buat. Langkah berikutnya, potong kelapa yang ada menjadi 2 buah bagian dengan satu sisi lebih besar daripada sisi lainnya. Setelah itu, dengan menggunakan amplas yang sedikit lebih kasar, bersihkan serabut kelapa yang masih melekat pada tempurung. Bagian tempurung lainnya yang lebih kecil, kita gunakan sebagai alas atau dudukan pada gelas. Jika sudah, siapkan bubuk tepung kanji dan bubuk tempurung, diaduk hingga merata, digunakan sebagai lem atau perekat. Tuang lem pada permukaan yang akan kita lekatkan, taburi bubuk, lalu basahi dengan lem kembali. Jika sudah, potong bagian bawah dudukan gelas menjadi rata. Pastikan bahwa gelas akan rata saat diletakkan di atas meja. Jika sudah, potong bagian kelapa lainnya. Bagian ini akan kita gunakan sebagai pegangan atau gagang pada gelas tempurung yang kita buat. Teman-teman bisa perhatikan cara pemotongannya. Jika sudah, temukan posisi yang pas, lalu lekatkan pada bagian gelas yang sudah kita bersihkan tadi. Tuang lem, serbuk, lalu lekatkan kembali dengan lem hingga benar-benar melekat. Bersihkan bagian dalam tempurung hingga benar-benar bersih. Lalu, pastikan bahwa setiap permukaan yang kita lekatkan benar-benar melekat. Setelah itu, dengan menggunakan amplas yang sedikit lebih halus, bersihkan sisa-sisa serabut kelapa yang masih melekat pada tempurung. Bagian-bagian yang sulit dijangkau mesin, teman-teman bisa menggunakan amplas yang lebih halus digosok langsung. Jika sudah, bagian lain yang perlu kita siapkan adalah tutupan gelas. Masih dengan bahan yang sama, yaitu tempurung. Bersihkan tempurung dari serabut kelapa yang masih melekat. Lalu pastikan setiap sisinya benar-benar bersih. Setelah itu, lubangi bagian tengah tempurung. Bagian ini akan kita gunakan untuk melekatkan bagian tempurung lainnya yang lebih kecil yang berfungsi sebagai pegangan di penutup gelas. Jika sudah, maka tempurung yang ada kita pilok. Pastikan setiap sisinya kita pilok dengan merata agar gelas yang kita buat terlihat lebih menarik. Jika sudah, ini hasilnya gelas yang terbuat dari tempurung kelapa. Jika ingin memiliki koleksi gelas dari tempurung kelapa, teman-teman bisa melakukan pemesanan pada nomor WhatsApp yang kami sertakan di deskripsi video ini. Terima kasih, semoga ini bermanfaat.